3 unit kegiatan mahasiswa yang berada di STIKOM Bali, yaitu PKM ITT, UKM FOS, dan juga UKM Teater Biner, mengadakan baksos 3 aliansi di daerah Kecamatan Petang, Gadung. Ini diadakan selama 2 hari, yang dimana pada hari pertama, Rabu 6 September 2017, diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat seperti penyampaian materi dari dosen STIKOM Bali tentang teknologi pertanian dan pengajaran dari masing-masing UKM yang bertempat di SMK Negeri 1 Petang dan diikuti oleh 40 anggota serta pengurus OSIS. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Guru, Pembantu Ketua 3 STNIK STIKOM Bali, Senat Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa STNIK STIKOM Bali. Pada Kamis 7 September 2017, diadakannya bakti sosial penanaman bibit pohon di daerah sekitar air terjun Nungnung, Desa Plage Petang. Acara pada hari kedua ini dihadiri oleh Pembantu Ketua 3 STNIK STIKOM Bali, Senat Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa STNIK STIKOM Bali. Dengan diadakannya acara baksos 3 aliansi ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa, sekolah, dan masyarakat Desa Plage.